Yaya nak cerita sikit lah filem yang meletup baru-baru ini, kalau bukan apa Abang Long Fali 2 dengan Barisan Palaku, pelakon Ziza Razak, Dato' Aisin dan juga Aceh yang katanya memang suka berlakon tau. Oh, dia orang kata memang suka berlakon? Ha, Aceh kata lepas dia berlakon tu, dia terus memang minat lah. Wah, tapi bukan itu saja Yaya. Dikatakan Aceh berjaya membawa wataknya dalam filem Abang Long Fali 2 ini. Lepas pin tengok sendiri. Memang kagum lah. Betul. Dan Aceh juga ada sesuatu yang dia nak kongsi. So, kalau nak tahu, jom kita saksikan. Macam mana dengan penerimaan Abang Long Fadil 2? Alhamdulillah, penerimaan Abang Long Fadil 2. Saya memegang watak Ali sebagai wartawan. So, okeylah. Saya memegang wartawan tu walaupun menempel je kan. So, orang pun penerimaan okeylah kan. Saya taklah jahat sangat dalam tu. Cuma ikut je kan. Saya tolong orang dalam tu sebenarnya. Saya tolong orang. So, penerimaan kepada anda yang marah-marah kat saya tu, so kurang-kuranglah marah untuk Abang Long Fadil ni. Di mana saya tak ada lagi Abang Long Fadil 3. Sebab katanya dah terbakar. Ramai yang bagi feedback baik sebab saya tak memegang watak yang kelakar. Saya memegang watak yang serius. Dan terima kasih kepada Scope Production dan juga Syafiq kerana mempercayai saya masuk dalam bersama-sama untuk menjayakan Abang Long Fadil 2 yang telah pun hampir memecah rekod Abang Long Fadil sebenarnya. Dan kepada semua juga yang artis di dalam tu, kalau perasan semua artis ataupun pelakon-pelakon di dalam tu dibawa hingga ke hujung. Cameo-cameo terus dibawa ke hujung. Cik, selalunya orang semua peminat Aceh semua tahu Aceh ni seorang pelawak. Tapi katanya kali ini you bawa watak yang serius yang tak melawak. So, masa dah cerita ni dah dikeluarkan, you punya peminat-peminat semua dapat dapat tengok another side of Aceh lah. Ya, another side nampak. Another side saya, itu sebenarnya yang saya impikan lah. Dan dibuktikan dan direalisasikan oleh Syafiq Yusof di dalam Abang Long Fadil 2, di mana saya sedikit pun tidak memecahkan perut orang untuk geli hati. Saya hanya berwatak serius dan gaduh berasaan. Hanya pegang kamera, macam abang ni pegang kamera. Angguk sikit, angguk. Bagus. Banyak yang komen dah boleh dah untuk berlakon ke serius. Dan insyaAllah dengan adanya platform sedemikian, membuka mata pengarah-pengarah lain, mungkin production-production lain untuk membawa saya ke watak yang sebegitu. Kalau lepas ni Aceh akan menjadi seorang pelakon. Dia depends kalau watak yang diberikan itu sewajarnya dengan saya, dan saya sebenarnya suka challenge, saya suka cabaran. So bolehlah kalau pada pengarah-pengarah yang kat luar sana kalau nak cuba saya.